Rizky Febian sebut kepribadian Natalie mirip ibu kandungnya. Rizky Febian mengungkapkan alasan dirinya dan adik-adiknya bisa menerima kehadiran Natalie sebagai istri ayahnya komedian Sule. Rizky mengaku merasakan ketulusan Natalie sehingga mereka bisa dengan cepat akrab dan menerima kehadiran bunda barunya itu. Ya, hal-hal yang akhirnya ngebuat anak-anak adik Iki menerima karena aku memang merasa bunda ada ketulusan di sana. Selain itu, ada rasa ingin berubah dari masa lalunya. Ayah pun ada ingin berubah dari masa lalunya. Mungkin itu ya, kata Rizky Febian. Tak hanya itu, Natalie juga pandai mengambil hati dan menempatkan diri anak-anak Sule. Kebersamaan ini yang disukai Rizky Febian dan adik-adiknya. Langsung menerima ya, adik-adik juga alhamdulillah. Karena kayak aku tadi, bunda pintar membuka hati untuk adik-adik. Enggak memilih-milih sih, enggak memposisikan, gue mah gini, ngapain gue ngurus. Untungnya, enggak gitu, bunda jadi kita diterima cepat sama kita. Namun, tak hanya ketulusan dari sikap Natalie saja yang membuat hati Rizky Febian dan ketiga adiknya luluh. Natalie juga memiliki kemiripan sikap dengan mendiang ibu mereka Lina Jubaidah. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Berita ini dikutip dari sindonews.com. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.